agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Di dalam BAP tahun 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam KUHAP tidak diatur. Harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan dia tidak terlibat. 1 menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus difokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penyidik, yang penting ada 1 orang yang divonis biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua perannya ada. Bagaimana sampai itu yang membuka celana korban, memerkosa, memukul, ada semua perannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak, ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Kira-kira intinya itu inti daripada kompresi pers kami ini. Karena sekali lagi, yang ketiga, ada yang medsos comber atau medsos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 911 itu sudah agak mulai melemah. Seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya, begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin, ngapain saya usulin pengacara top? Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok. Ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue gak mungkin terima sukukan uang kecil, okay? Gue lebih kaya dari bupati yang kau pikir. Gak mungkin saya terima uang, ya. Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya. Saya benar-benar, sekarang ini, udah 2 nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya gak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke? Jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam, ya, agar TikTok murahannya ditutup, ya. Udah mukanya aneh-aneh lagi, kayak hantu lagi. Netizen harus pintar, Pak. Ya. Kira-kira inti daripada ini, jadi sekali lagi, kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili Peggy. Walaupun Peggy dinyatakan bersalah. Itu intinya. Ada pertanyaan, silakan.
Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.